Baiklah, hari ini saya akan mengajar kamu semua cara untuk mengatasi ketakutan ataupun survival di dalam rumah. Inilah, saya akan beritahu apa nama rancangan yang saya buat ini. Ini adalah Man, no, no, bukan Boy versus Home. Jadi, mula-mula anda perlu menyediakan makanan seperti air. Air apa-apa, snack kalau anda suka lah. Dan makanan, sama lah snack dan makanan. Dan air anda boleh buat sebelum ibu bapa kamu keluar daripada rumah. Jadi, saya nak beritahu kamu, saya dah menyediakan cookies yang sudah lama terbiar daripada Raya 2012. Dan Apollo ini juga saya rasa sudah berkarat lama ya, daripada tahun lepas, iaitu 2013, cuti juga. Dan okey, tak ada apa-apa lagi. Sediakan torchlight juga. Jika Marlena tahu ada trip elektrik di rumah anda tiada, anda boleh gunakan torchlight. Saya menggunakan torchlight everyday LED. Maaf, kamera saya memang low quality lah kan. Okay, alright. Jadi mula-mula untuk atasinya ialah, jika kamu takut ke di keadaan yang gelap, bukalah lampu kan. Atau gelap, buka lah. Gila kau tak buka, kan trauma agak kat rumah ni yang. Okay lah, saya nak buka eh. Takut juga, takut pandan lah korang. Nak minum air jap. Sebab tadi dah cakap nak sediakan air kan, jadi nak minum. Dah minum, kita takut juga nak tenangkan diri. Kuatkanlah TV menggunakan remote Astro yang memang original lah. Kalau tak original, tak guna, beli yang baru. Okay, dah kuat kan? Okay, sekarang saya nak atasi masalah ketika tidur di rumah kerana anda sangat takut. Pertama, nah, ini pun sebelum mak kamu dan ayah kamu keluar, sediakan bantal atau selimut. Tapi saya tidak menyediakannya sebab saya rasa lambat. Okey, selepas dah sedia, bila kamu mengantuk, siap-siaplah tempat tidur. Dan bila hujan, buka lah surah-surah Yasin ke, Fatihah ke dan macam-macam lagi. Jadi saya nak beri untuk ajar lah kan. Kalau saya ada buat salah atau silap, saya meminta maaf. Dan ini bukan parodi, bukan parodi yang jumpa air mango di dalam hutan cari basah-basah semua. Okey, jadi ini tips. Ini saya rasa memang berguna sikit. Kalau nak guna, gunalah kan. Tapi yang pasal air tu, gunalah air kosong. Janganlah gunakan air manis seperti air Milo dan air susu ke, air teh. Dan jika biarkan lama-lama, semut akan datang dan ia akan basi. Jadi sebaik-baiknya gunalah kan air kosong, air mineral. Ini sihat untuk kesihatan. Walaupun Milo tu sihat, tapi janganlah minum. Sebab bila anda simpan, dia akan basi dan semut pun akan datang juga. Janganlah bak makanan pun, kalau boleh snack lah. Sebab dah tutup, semut pun tak adalah datang sangat. Okay, jadi ini sajalah untuk hari ini. Saya harap kamu semua gembira dan nantikan episod-episod yang baru. Dan video saya yang lama tu abaikan saja, yang alih bahasa K-pop tu abaikan je. Saya dah tak suka benda macam tu dah.